Baiklah, cerita yang pertama yang saya akan mengulas pada hari ini ialah cerita Red Notice yang diarahkan oleh Rosen Marshall Turber dan dibintangi oleh Dwayne Johnson, Gal Gadot dan Ryan Reynolds. Red Notice mengisahkan tentang seorang polis yang sangat terkenal kerana dia sangat handal dalam menangkap penjenayah. Dan pada suatu hari, beliau telah berjaya menangkap penjenayah kedua terhebat di dunia. Apabila beliau berjaya menyumbat penjenayah kedua terhebat di dunia itu, beliau pada waktu itu telah difitnah sebagai pencuri suatu emas yang bernilai berbilion-bilion yang dikehendaki oleh Cleopatra pada hari perkahwinan baginda dan menjanjikan pulangan sebanyak berbilion-bilion dolar. Apabila beliau telah difitnah sebagai pencuri tersebut, beliau telah disumbatkan ke dalam penjara bersama pencuri kedua terhebat di dunia tersebut. Jadi, apabila beliau telah disumbatkan ke dalam penjara, beliau telah membuat persepakatan dengan pencuri kedua terhebat di dunia tersebut untuk membersihkan nama beliau dari rekod penjenayah. Sebagai pertukaran, penjenayah kedua tersebut dapat menjadi penjenayah pertama terhebat di dunia semula. Adakah mereka berjaya untuk mendapatkan penjenayah yang terhebat di dunia tersebut? Jangan lupa saksikan cerita ni. Dia banyak cerita yang paling banyak plot twist yang anda tidak akan sangka pun dia akan jadi macam tu. Okey, jangan lupa saksikan. Bagi saya, penilaian yang saya akan nilaikan cerita ini adalah 9/10 sebab dia banyak plot twist, jadi anda tidak akan bosan dengan jalan cerita kerana setiap plot akan ada plot twist yang anda tidak akan sangka dan terkejut. Jadi jangan lupa saksikan, okey? Filem kedua yang saya akan mengulas pada hari ini ialah filem Bad Genius, iaitu filem Thailand yang diarahkan oleh Natthawut Poonpiriam. Filem ini dibintangi oleh Chutimon Chuen, Karan Sukhing dan Chanon Santinathornkar. Filem ini mengisahkan tentang seorang pelajar sekolah menengah genius bernama Lim yang baru sahaja berpindah ke sebuah sekolah elit dengan tajaan beasiswa penuh. Di sekolah elit tersebut, Lim menjalin persahabatan dengan seorang murid yang bermasalah dari segi akademik iaitu Grace. Menjadi seorang pelajar di sekolah elit dengan beasiswa penuh lalu mempunyai otak yang genius. Apakah nikmat Tuhan yang anda dustakan? Jadi apakah twistnya? Lim mula menolong Grace meniru dalam peperiksaan setelah mereka mendapat tahu ada segelintir guru yang mengajar di sekolah tersebut yang membocorkan soalan kepada murid-murid yang mengikuti kelas tuition mereka. Teman lelaki Chris, Pat pula kemudiannya memberi tawaran kepada Lin untuk menolong dia dan rakan-rakannya untuk meniru dalam peperiksaan. Sebagai pertukaran, dia akan memberi pengetahuan yang sangat banyak. Setelah itu, Lin telah kantoi dan ditarik beasiswanya yang menjadi sumber pembelajarannya kerana dia adalah daripada keluarga yang susah. Apakah yang jadi seterusnya? Bagaimanakah Lin menghadapi dugaan tersebut? Jadi jangan lupa saksikan Bad Genius. Jadi, penilaian yang saya akan berikan untuk cerita ini adalah 9/10 kerana cerita ini sangat best. Baiklah, filem ketiga yang saya akan ulas pada hari ini ialah filem Forgotten. Filem Forgotten merupakan filem bergenre thriller dari Korea Selatan yang diarahkan oleh Jang Hang-jun pada penghujung 2017. Filem ini dibintangi oleh Kang Hanun, Kim Woo-young, Na Yong-hee dan ramai lagi. Pada permulaan cerita, Jin Sook yang dilakonkan oleh Kang Hanun dan keluarganya baru sahaja berpindah ke sebuah rumah baru. Mereka sangat gembira dengan keadaan di rumah baru walaupun terdapat sebuah bilik yang dikunci oleh pemilik sebelumnya. Pada suatu malam, ketika tidur, Jin Sook yang berkongsi bilik dengan abangnya, Yoo Sook, yang dilakonkan oleh Kim Woo-young, melihat abangnya tiada di katil. Ini bukan kali pertama abangnya hilang pada tengah malam begini. Kemuncaknya adalah apabila abangnya diculik dan kembali 19 hari kemudian. Tetapi selepas kembali, abangnya tidak ada apa-apa ingatan tentang apa yang berlaku 19 hari sebelumnya. Jadi betulkah dia diculik? Atau apa sebenarnya yang berlaku? Dalam salah satu babak ketika mereka sekeluarga sedang makan malam, Jin Sook terdengar bunyi dari tingkat atas. Tetapi yang peliknya, ahli keluarga yang lain tidak mendengarnya.
Hanya dia saja yang kerap mendengar bunyi, terutamanya waktu malam. Jinsook kemudiannya nekat untuk mencari jawapan tentang insiden yang berlaku itu. Dia juga dapat rasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan abangnya selepas dia kembali. Setelah hilang selama 19 hari, Yusok juga kerap hilang di tengah malam dan Jinsook secara senyap-senyap mengekorinya pada suatu malam. Jadi, apakah yang berlaku seterusnya? Adakah itu betul abang Jinsook ataupun bukan? Apakah perkara misteri yang menjadi tanda tanya selama ini? Jadi jangan lupa saksikan Forgotten. Jadi penilaian yang saya bagi untuk cerita ini adalah 9/10. Kerana plot twistnya seperti biasa tidak akan anda ketahui dan tidak akan anda dapat meneka pun plot twistnya. Dan filem thriller ini ada juga unsur-unsur seram yang boleh menaikkan bulu roma anda. Jadi jangan lupa saksikan filem thriller yang ada adegan-adegan seram ini, iaitu Forgotten.